Bersama saya lagi sekali, Dr. Rohaizad daripada Sunat Home. Hari ini saya nak cerita pasal bersunat untuk warga emas. Yang bagusnya, jangan gelak dulu. Ada orang ingat, kenapa ni dah tua-tua pun nak sunat ke? Selalunya, orang yang berumur, warga emas ni, yang datang untuk bersunat ialah kebanyakannya adalah mualaf. Yang datang ke klinik saya ni, mualaf. Yang mana mereka mendapat panggilan untuk mengerjakan haji atau umrah. Jadi mereka rasa kurang selesa kalau tidak bersunat lagi. Jadi bila diorang datang, selalunya umur mereka dah lanjut. Saya pernah sunat satu uncle Chinese berumur 65 tahun. Jadi ada beberapa isu lah. Bukan tak boleh sunat. Boleh sunat untuk uncle yang berumur lebih 50 tahun, laki-laki yang nak bersunat. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita ambil perhatian serius, sebab kalau kita tak ambil perhatian, ada kebarangkalian besar luka sunat yang kita buat tu susah nak sembuh. Iaitu apa dia? Ialah sekiranya kebanyakan orang yang laki-laki berumur lebih 50 tahun ni, mereka selalunya dah ada penyakit. Penyakit yang paling kita tekankan ialah penyakit kencing manis. Kebanyakan orang tahu bila seorang tu ada penyakit kencing manis, dia punya luka dia lambat sembuh. Satu, lambat sembuh. Kalau dia punya gula di dalam darah tidak dikawal dengan baik, kemungkinan dia tak makan ubat, atau dia makan ubat tapi dia tak jaga pemakanan, atau kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia lupa. Jadi ini akan menyebabkan gula dalam darah tu dia fluctuate, dia turun naik, yang mana sekiranya ada luka, luka lambat sembuh sebab kandungan gula yang tinggi. Jadi inilah satu-satunya faktor yang sangat-sangat saya tekankan untuk mengelakkan daripada luka sunat di kawasan kemaluan tu, untuk mengelakkan daripada dia lambat sembuh dan dapat jangkitan. Jadi selalunya untuk mereka yang ada kencing manis, yang ada darah tinggi, yang ada kolesterol, yang ada gout, saya sarankan yang penting sekali ialah untuk kawal dia punya level gula, aras gula dalam darah dia untuk berada dalam julat yang normal, dan tekanan darah dia juga berada dalam julat yang normal, supaya ia akan memudahkan untuk pertama dia punya luka tu sembuh, dan tekanan darah yang normal tu akan memberikan, kita cakap, ubat bius ataupun prosedur yang dijalankan tu berjalan dengan smooth lah. Sekiranya gula dalam darah tu tidak dikawal dengan baik, selalunya saya akan suruh mereka kurang-kurangnya 2 minggu untuk betulkan kembali dia punya aras gula dalam darah tu, sama ada adjust ubat ke, atau tukar ubat ke, atau diet lagi, langsung tak makan gula ke, kena discuss balik dengan doktor yang merawat diorang ni untuk memastikan bahawa aras gula dalam darah mereka normal sebelum prosedur dijalankan. Sebenarnya bukan saya je yang buat begini. Kalau pergi hospital pun, katakan nak kena pergi operation, doktor pakar pembedahan tu dia tak akan buat pembedahan sekiranya orang yang kencing manis ni punya kencing manis tak kena kawal. Jadi itu nak kena tahu. Jadi apa lagi ni? Okey. Jadi itulah, tak ada masalah sebenarnya, berapa umur pun nak datang sunat boleh, tak ada masalah. Yang penting kesihatan tu kena tip top, optimum sebelum datang untuk bersunat. Jadi sekiranya anda salah seorang daripada warga emas yang kami hormati, sekiranya anda ada apa-apa, ada mungkin ada ibu bapa, mungkin ada bapa, mungkin ada bapa, bapa mertua yang mana ada isu macam ni, kalau dia orang nak pergi sunat boleh, tapi kena jaga. Boleh juga hubungi kami, boleh tuliskan soalan ke atau feedback di bawah. InsyaAllah kami akan tolong. Jadi sekian, terima kasih.